cuman yang apa yang masuk di dataran mereka yang boleh-boleh itu yang occupy dataran itu. Nah, kita juga kata kota penerbangan mereka sudah di confiscate oleh kota apa? Kota penerbangan, tabung, tabung penerbangan yang mengandungi duit mereka adalah telah di, di juga di confiscate oleh PKL. Jadi mereka nak, nak minta nak pulangkan duit itu lah. Semua orang boleh kata macam-macam. Dia boleh kata dia, dia boboh, itu berlian apa semua. Anybody, anything people can say. Tiap saya kita kata, dengarlah nasihat kita. You pelajar, you pergi belajar lah. Sebab apa masa seminggu dah diberikan kepada you untuk demonstrate. Walaupun against the law, kita bagi flexibility dekat situ. Actually, we never like, we have advised them. Sebab apa? Kalau kita ambil tindakan-tindakan macam tu, oh pergi, we are very violent. You know. Kita relax sikit, oh mungkin dia kata, kalau you boleh sikit, patut-patut boleh relax banyak. So, you letak kita semua dalam keadaan sebab salah, maknanya kita tak boleh. When the thing happen to you, then you come and chase, eh, why DBKL tak protect, why DBKL? Bila orang attack dia, dia cakap kita pula tak pergi dengan dia. Tapi bila kita nasihat ke dia, jangan duduk situ, ada kemungkinan berlaku, dia tak kaya. Yalah. How do we know? Actually, ada duit ke tidak, apa dia? Siapa suruh dia serah? Kalau ada duit, siapa buah dalam tu? You know, buah dalam poket lah duit. You know, ada orang pergi derma kah? I tak tahu, nobody tell me. Ada kutipan derma pula. At least something new. Dia ada buat kutipan derma di sana. Ya, mana kita tahu. Kalau you ada derma, you declare lah. Ini peti derma, jangan kacau lah. We don't know who, why must you give. You know, you boleh buat allegation macam-macam. You know, kalau benar itu betul, I will check. You know, since you dah timbulkan, saya akan tanya dengan dia orang. Semua benda kita buat ni, kita video kan? You know? Kita video kan? Actually, ada sikit orang akan meletak semua benda ke situ. Kita tak boleh, tak boleh lah. Tapi setengah tu, kita pulangkan balik. Kita ada ambil kemah dia orang, kita pulangkan balik when they claim. This Fahmi ni actually, you know, masa kita buat apa namanya, rampasan, you know, pada petang tu, kita dah ambil barang-barang ni, kita simpan dekat kita punya lori itu. Pukul 1:15 pagi, dia ambil balik. Dia claim balik, kita bagi. Bila kita bagi, dia masuk ke khemah, dia buat balik khemah kat situ. Maksudnya kalau betul-betul ada, dia boleh claim balik lah. Mana? Barang-barang yang dirampas, tengoklah. Kalau sekiranya yang tu kita nak jadi bahan bukti, kita jadikan bahan bukti lah. You know? Sebab sekarang ni, pada kita sekarang ni, mereka menghalang penjawat awam daripada menjalankan tugas. Menghalang penjawat awam dari menjalankan tugas adalah jatuh di bawah polis punya jurisdiction. Mereka kami tindakan.